Okay, kita sekarang berada di Amwas, Palestin, dan di sini adalah satu tempat di mana para sahabat Ridwanullahi alaihim dikebumikan dalam peristiwa para sahabat diuji dengan penyakit taun. Dan peristiwa para sahabat dilanda dengan penyakit taun ini mana berlaku ketika mereka semua dalam usaha untuk membangunkan kota Baitul Maqdis yang telah diserahkan, diamanahkan kepada mereka. Dan sejarah menyaksikan beberapa sahabat besar telah meninggal kerana penyakit taun ini, antaranya iaitu Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, antaranya Sayyidina Mu'az bin Jabal. Lebih daripada 1,000 para sahabat meninggal kerana penyakit taun ini. Dan begitulah perjuangan para sahabat Ridwanullahi alaihim. Mereka keluar daripada bumi Mekah, tempat kelahiran mereka, untuk mereka menyampai dan mengembangkan Islam, walaupun kadang-kadang terpaksa menggadaikan nyawa, harta dan jiwa mereka. Contohlah perjuangan para sahabat. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala.